Bung, mancing kemana ya? Di rumah, luar, mau mancing, tapi udah sampai sini gue bingung. Dicari si Jabre sama, si Jabre nggak mungkin. Ah, si Jarot sama si Beri nih. Ah, gue kesana dah. Barangkali aja deh, ada di sono atau ketemu di jalan. Dan gue ada temennya. Mancing. Rod, hari ini kita ke tempat cokir, Rod. Yoi, cokirnya kangen banget, Rod. Ustadz Beri Jarot, lu mau kemana berdua? Lu mau tempat cokir ya, Rod, Tempat janda. Ya Allah. Oh, dari kemarin. Begini jandanya nih. Gini aja. Ini hari, ya kan daripada lu ke sono, mendingan ikut gue. Mau kemana? Mancing nih, gue udah bawa pancingan, bawa umpannya. Gue udah standby nih. Mancing janda? Ah, bukan, mancing ikan. Urusan janda mulu deh omonginnya. Ya kan? Gimana? Mau gak? Urusan rokok, makan, semua kebutuhan lu. Gue yang tahu alus pokoknya. Jangan alus. Ngomong-ngomong di mana mancingnya? Nah, begitu. Di mana? Ayo. Masa di daerah sono kagak ada pemancingan dah? Gue juga bingung kadang-kadang nih. Tapi lu punya temen atau gimana gitu, info empang mana gitu? Lu buat mancing. Tentar. Wah, gue tanya si Jabre aja, Tat. Gimana? Jabre. Yakin lu? Orang dia, PA kayak gitu tahu. Iya, PA-nya pasti deh. Dia mah orangnya banyak pergaulannya, banyak tahunya deh. Yaudah, gak apa-apa deh. Yang penting ini hari. Kita mancing deh, itu aja deh ya. Rod, gimana? Kakak jelas, Ustaz nih. Gimana? Masa kakin mancing kakak tahu pas tempat mancingannya? Gila. Udah, yang sekarang udah tahu nih. Kata si Beri, nanya masih Jabre. Iya. Terus dari Jabre deh. Muka mau, kita kan Jabre. Yaudah. Yaudah. Jelas, Ustaz ya. Abang mau nanya nih, lu gak sejabri kagak? Kamu mau tanya-tanya, abang nanya, lu gak sejabri kagak? Lah iya, tuh sejabri tuh, lagi molor. Woi Jabre, kelakuan lo molor mulut tiap hari, bre, bre. Gimana mau sukses, bre? Kerjaannya. Sini molor mulu. Sini gue bilang, maju, ya udah ada apa. Gue pengen nanya nih, Udah mau siang banget. Nanya ada pokoknya. Itu tuh soal inian. Empang, katanya si Beri, lu tahu tuh empang buat mancing di mana? Lu kan tahu, bre. Mancing siang-siang bentak begini. Ya, kalau malam mah urusannya bukan mancing ikan, Jabre, itu mancing janda namanya. Anak lagi tidur juga. Ya udah kalau Pak gua minta tolong sama lu kan gua minta tolong, Jabre yang ganteng. Biasa lu minta duit mulu apa-apa. Ya udah. Itu mah halus ada pokoknya buat lu ya. Belum apa-apa udah minta. Cang Rohim. Cang Rohim. Iya. Wih, itu lupa lagi. Aja sih rumah, Ber. Orang itu tadi mah gue muter-muter, sampai begini. Bukannya ngomong dari tadi kalau Cang Rohim ada empangnya, tapi di mana empangnya? Ini dulu, duitnya dulu. Ah, lu kadang-kadang. Bapak-bapak, mancing, jadi keluar duit lagi aja. Kasih tetap namanya waktu. Ini, 3.000 buat ngopi, udah cukup buat lu sendiri. Ah, gak usah banyak-banyak, ntar mabok. Udah, itu aja. Tuh empangnya di belakang. Ya udah anterin dulu di mana? Ayo, Rod. Lu tidur lagi bangun dong. Lu ikut kagak lu mancing tidur gimana sih lu? Udah. Lu lagi ada di lagi gua minta tolong di baju. Oh, no, udah. Aduh, mancing. Mana, Bre? Nih. Kami deh, Bang Sat. Tuh, pemancingan. Ya, arang ini beneran tempatnya. Iya, Cang Rohim. Ya Allah, si Jabre. Itu mah tempat kagak jauh dari balai dia punya tidur tadi yang kita gebrak. Main minta duit lagi buat kopi. Orang deket aja begini, preset juga sampai. Bukan ngomong dari tadi, lu juga, Ber, kalau ini empang ada di sini. Weh, jangan ngomong-ngomong lu. Ngomong-ngomong empangnya ada ikannya enggak nih? Ada kan empangnya? Ada ikannya, mah. Tat, aneh tuh, gak tahu kalau ini tuh
yang pemiliknya punya Cang Roy. Sama, gue juga kagak tahu. Nanti ketinggalan berdua. Cang Roy ini mungkin baru beli lagi nih. Malu, abis jual yang 300 hektar. Cang Roy mau bareng mana sama kita ya? Takut dicolongin kali kan? Ah, udah lah, udah urusan terus. Ini saya mau mancing udah. Udah deh. Sono, ayo sono. Ya, ada gua terus. Ini untuk penjam enggak pada dapat juga tahu ih apa mau mancing mancing itu harus sabar kalau mau cepet mah di pelelangan mau di pasar banyak Kak Ono Cang Roy bukan sih Bang Beri dong no. Oh Cang Roy bukan sih mah iya 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 betul betul kayak sih benar kayak Cang Roy bagus bagus tuh kami Cang Roy. Tapi lu gini aja deh, lu kesana sampai Cang Roim, bilangin, kalau gua mancing. Iya, mancing. Iya, maksud lu ngomong kesana, ke Cang Roim. Kalau gua mancing, iya kagak enak. Nampain gua mancing di empang dia, ya kan? Bukan kalau disuruh bayar? Aduh, bayar-bayar mulu. Udah bilang aja, itu mah alus bilang suruh gua. Cang Roim dia, bilang aja Bang Ustadz nih, gitu. Iya. Bencang si Jabre, ngapain lu kesini? Dikecang, no, Pak Ustadz sama Bang Beri sama Bang Jarot, no. Mancing. Iya, Ustadz itu sama si Beri, si Jarot. Ngapain ada yang bawa kesini? Lu bawa orang gak? Gini aja sama gua, lu. Maaf, Cang. Gimana itu, Cang? Bayar lu kesini, lu. Bayar juga ya? Bayar, teman-teman, bisnis-bisnis, lu. Yaudah deh, ntar aneh bilang ini, Cang. Apa yang Cang yang bilang sendiri nanti? Ya lu aja yang bilang. Nih. Ini bodoh kan asli dong. Apa aja lu. Ini butuh kesabaran nih tempat-tempat ini. Oh. Tidak aja berarti yang mancing kan. Dari gua di sini. Aduh ini lewat mantu-mantu janda. Aduh janda aja deh. Iya dong. Kupangnya enak nih kayak gini. Cobain deh sama lu deh. Bisa di biskuit ini. Enak kan? Udah. Belum Jambre. Cak itu deh ke Ustaz deh. Ya udah lu sana, ntar gua nyusul sana ya. Ya, Cang tungguin sana ya. Bayar gitu. Iya. Yeah. Enggak aja lu. Ganggu aja lu. Ampret lu. Dapat lagi. Dapat lagi. Makasih. Meja. Oh. Dapat. Boleh. Dapat. Berapa sih? Berapa kerja? Berapa? 250.000. Oh. Betul 25 kan? 250.000. Oh, 25.000. 25.000. Oh. Nama senang bayar ya. Pasar no. Oke, bayar ya. Sudah lanjut. Iya, iya, aku halus deh. Oke. Semangat, Cang Roy, bener. Ya, kita udah mau begitu. Aneh ya, kayak ini. Cek, kamu
Thank you.